Assalamualaikum tuli dulangi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat dan Mas Yuda. Betul betul. Kita lagi jalan-jalan sore ya, Kang ya. Belum sore masih siang ya Mas Yuda ya. Udah mau sore. Tapi di jalan tuh ada mie ayam Kang. Deh, makanya kita berhenti loh. Lama kita ngamen ya. Betul. Ayam, ini di daerah Jalan Ki Hajah Madahlan. Betul. Namanya mie ayam. Apa noh? Brutal Kang. Brutal? Iya. Brutal? Kok brutal gitu noh? Seperti apa brutalnya? Saya penasaran nih. Wah wah wah. Brutal brutal ya. Ini deket mie loncat tuh pasar Batang ini noh. Brebes loh. Kira itu yuk. Mie loncat ini bukan ternyata. Oke, yuk kita kesana yuk. Wow. Parkirannya tuh penuh banget Mas Yuda. Tuh namanya. Nok. Harganya cuma 10.000 aja noh. Nah, 10.000 nah, yuk kita ke lokasi. Mas Yuda udah kesana dulu, waktu itu Mas Yuda. Yuk kita ke TKP. Mie ayam brutal. Oh, menunya ada mie ayam biasa, no, yang 10.000 mie biasa. Ada yang mie ayam brutal banget ini, no. Brutal banget satu ya? Eh? Mie ayam brutal banget. Brutal banget satu. Terus apa lagi? Satu yang bakso makan terus. Tahan. Kapten. Mie ayam brutal banget. Ya satu. Terus? Pak Intan, mie ayam bakso ulur besar. Ya terus? Mas Bida, sebelah ya. Yo. Oh ramai banget. Ternyata mie ayam brutal itu tidak hanya mie ayam aja ya. Ada tadi apa? Mie jebel juga ya. Pesannya tadi apa? Mie jebel satu. Terus? Mie ayam brutal. Mie ayam komplit. Ini ayam bakso seperti apa ya, no, ya perbedaan antara yang brutal, yang komplit, yang jebai, hujan besar, makan mie ayam. Kenapa tertawa no? Pelanya bingung ya no ya? Nasi menunya salah. Kamu punya orang diminum dong berarti dong. Cicipin ya. Maklum dong, ini masih baru jadi pada bingung pelayannya mungkin ya. Tapi ramai juga nih meskipun masih baru nih ya. Bantu nih jodoh pancik goreng. Sama ini yang brutal banget. Bisa nih dinamakan brutal apanya Mas? Toppingnya lebih banyak. Oh, toppingnya lebih banyak kata Masnya. Jadi ini mie ayam komplit. Jadi yang mie ayam. Ini yang brutal banget, Mas. Iya. Oh, ini mie ayam komplit. Oke. Ini yang jebe ya? Tinggal mie ayam besar gitu. Ya. Nok, ini nok, kenapa kata Masnya itu dinamakan mie ayam brutal banget? Karena toppingnya nok. Segini dibanderol 15.000 ini nok. Ben, ya. Mainan apa ini mainan? Aku itu belum. Ini apa mainan? Itu mie jebe buat mamanya. Mie jebe buat mama. Ini mainan yang? Enggak, itu punya aku. Itu apa itu? Ini yang ada. Oh. Gak tau. Bapak katanya no. Iya. Ini pangsit gorengnya satunya buat yang mie ayam komplit. Oke. Okay. Siap. Ini. Iya buat mie ayam komplit. Ini yang topping besar. Jadi kenapa tadi kita nanya yang bikin brutal itu namanya apa? Ternyata mie-nya tuh toppingnya banyak. No. Jadi yang ini no, yang ini nih, yang ini dibanderol 15.000 no, ya. Yang mana? Ada baksonya. Ini yang brutal banget ini. Ini berarti yang komplit oh, iya, punya siapa? Punya siapa? Bapak E. Oh, ini saya. Brutal banget dikasih bakso. Wow. Kalau ini Mas Yuda mie ayam biasa. Iya. Mainan yang iya, surat. Buka surat. No, karena sengajanya kita reviewnya itu yang brutal-brutal. Jadi no, itu akan makan mie ayam yang brutal banget dulu nih. Jadi kalau nggak dikasih bakso segini 15.000 no. Bakso jadi 17. Dapat apa aja tuh ada ceker-ceker atau balon-balon? Saya nggak mentan. Ini gimana? Nah. Oke. Wow. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya hampir sama dengan mie ayam gerobak biru yang di pinggir jalan itu loh ya. Ada toppingnya dari ayam, kemudian ada sesim dan juga ada awas, daun polong ada nggak? Nggak ada daun polong ya? Sambil loh itu ada saus yang lainnya lagi kan? Sama aja. Itu kan mie ayam.
Saus apa? Saus tomat. Belum makan. Sambel. Ini sambel. Awas no, nanti nyipret ke Alma no. Kita aja karena gini sulit. Eh, ini dibuangnya gitu no. Banyak penonton yang ngomong, no, kok nggak makan mie ayam atau bakso udah lama banget gitu ya. Hati-hati no, itu no. No Almanya tidur nanti kena no Alma loh. Aku tidur, ya jelalatan. Itu minta makan mie ayam. Jadi mungkin yang penasaran sudah terjawab kenapa dinamakan mie ayam brutal, karena porsinya yang 15.000 brutal gitu no ya, banyak gitu loh. Ini mati lampu ya Kang ya, karena iya, makanya sambil seperti mati lampu ya sayang. Yuk, saus yuk, mama yuk. Mentan suka ceker, mentan. Iya. Gimana? Masih kurang sausnya. Yuk, kalau nak itu makan itu harus sausnya banyak, no. Tapi nggak apa-apa, no, kalau menyusui gitu, no. Enggak seringan aja sih, sebenernya. Asalnya kasih satu. Namanya ya, kuliah. Nogeti, kasih saus. Itu dia, no, tinggal. Sama itu? Enggak. Yang ini, takutnya, Mas Yuda, kalau pegang tuh nanti tumpah semua. Ya. Mentan yang apa? Mentan itu mentan? Surat. Yang mie ayam bak surat gitu ya? Gimana mentan suapan pertama untuk mie ayam brutal ini? Hmm, terus? Gurih ya? Wow. Wow. Mati. Sikat no. Hati-hati no. Hati-hati no. Harus dekatin no ya. Ayo bikin thumbnail ini berdua nih sama Bentan. Itu Bentan udah masukin mulut. Wow. Suapan pertama, bagaimana suapan pertama? Ini yang pasti ini gurih ya. Gurih ya. Terus abu amis toppingnya enak ya. Jadi enak ketil lama nggak makan mie ayam, kangen nggak makan mie ayam? Kangen ya. Mas Yuda pakai yang apa Mas Yuda? Pakai yang apa Mas Yuda? Bener toppingnya banyak banget tuh, no. Ya ini. Enak kok. Ini maksudnya dikasih, no? Pasang jangan dia aja. Normalnya tidur pula samanya makan mie ayam. Wah, ini penonton terobati ya, no ya. Lama kita nggak makan mie ayam bakso, sekarang muncul dengan mie ayam brutal banget. Jangan dihabisin, saya nanti coba. Nanti mie jebenya itu kita paro-paro, no. Jos banget. Ya Allah, nanti mantep. Coba lah, Pak, sana kita. Tasnya gede itu, Mbak Intan tahu tas gede dong? Enggak. Tasnya gimana Mbak Intan? Lebih Mbak Intan? Suap-suapa. Jadi ini kira-kira baru buka setengah bulan atau semingguan yang lalu. Baru, makanya ramai banget itu no. Biasa kalau di Brebes itu kalau ada yang promo-promo itu pasti ramai no. Apa no? Nyakol no? Belum, belum. Udah no, mau coba mie jebeu ya. Itu Kang Andri harus minta dulu dong, seperti apa yang ini Kang Andri mau makan. Kayaknya mie lembut banget. Ini toppingnya juga ini ya, mantep. Ini udah pedes ya Mbak Intan ya? Nok, topping ayamnya juga gak amis ya? Wow, ini coba itu.
Enak. Ini pasnya buat siapa pasonya? Buat Kang Andri. Kita pernah makan mie kayak gini di mana, di Cirebon? Iya. Yang di alun-alun itu ya? Alun-alun apa ya? Enak. Yang di alun-alun apa enak ya? Alun-alun Ciledug. Mana? Mantul. Mantul mie cebel. Saya juga bencup. Aduh, taprakan kendoknya. Au 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 au. Au 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 au. No, saya kebanyakan ini, no, muternya satu jatuh lagi. Mentan, gimana Mentan? Tadi udah nyoba mie cebenya yang mama makan, Mentan? Enak juga ya, tapi memang pedes ya. Level berapa sih, Nok, ini, Nok? Level 2 aja pedes, Nok, ya. Apalagi level 1, Nok. Nah, itu udah mulai pedes tuh. Ada apa, Nok? Aduh. Wah, mantap. Mentan keluar keringat. Kenapa, Nok? Pedes banget. Wah. Jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk yang pengen mie ayam ya di daerah Brebes Kota ya. Wah, Kang Andri juga nyicipi mie ayamnya sampai udah mau habis Kang Andri tuh. Jadi di sini sistemnya pesan langsung bayar no ya. Makan segini banyak tadi habis berapa lo dibantu lo? 71 dengan minuman es jeruk 1, es tawar 2 ya. Kemudian ada mie ayam brutal banget. Pakai bakso, ada mie ayam pakai bakso urat, ada mie jebel dan mie ayam biasa. Wah, mantep pokoknya. Nah, ini tinggal sikit nih yang mie jebel nih. Mentan, tinggal kuahnya aja Mentan. Mas udah? Wow. Ayamnya. Tinggal ayamnya aja, mantep tuh. Apa ya? Wow. Menurut kamu brutalnya itu karena apa ya? Namanya ayamnya banyak. Mau ayamnya banyak kata Mas Yuda, tapi memang enak nok. Bener nok, saya juga teringatnya keluar semua nih. Mantep. Nok, alhamdulillah udah pada habis semua ya nok ya. Mentan, gimana Mentan? Kasih nilai berapa Mentan? 16. Oh 9. Sampai dulu kan? Betul, tidur no Alman. Betul banget. Betul. Amit Bintang hadap sini. Bayar nok, waktu banyak waktunya bayar nok. Nok, waktunya bayar. Oh, udah bayar tadi ya. Iya, lupa.